Selamat, Selamat siang. siang. 12 kembali hadir dengan beragam informasi terbaru dan tentunya hangat serta menginspirasi. Kita mulai berita pertama. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung, lahan pertanian warga Desa Payung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara rusak. Padahal warga yang bermukim di radius 4 km dari Gunung Sinabung ini menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Akibat hantaman abu vulkanis Gunung Api Sinabung pada Jumat lalu, lahan pertanian warga Desa Payung Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Karo Sumatera Utara rusak. Padahal para petani yang tinggal di radius 4 km dari Gunung Api Sinabung ini baru saja memulai bercocok tanam dalam 3 minggu belakangan. Akibatnya warga yang umumnya menggantungkan diri dari pertanian tak dapat memanen hasil. Banyak sekali jagung kami yang setengah umur sudah mati semua, kopi-kopi enggak -kopi, pada masak lagi terus saya se urun semua lah, nggak ada terpakai lagi semua, hancur semua gitu. Oh ya, kerugian petani terlalu banyak sekali. Terlebih saya orang tua yang sudah lanjut usia, penghasilan saya cuma kopi ini, jadi kopi ini pun sudah begini lah. Nanam kentang ini kan udah umur sebulan kena vulkanik, tumbuh sebulan kena vulkanik. Terus datang hujan di kipas-kipas, tumbuh lagi segini besarnya, sekarang kena lagi kedua kali. Hingga minggu pagi, aktivitas Gunung Api Sinabung terpantau normal. Sebelumnya Jumat lalu, Gunung Sinabung kembali erupsi dan mengeluarkan material vulkanis. Sejumlah desa di kaki Gunung Sinabung kembali tertutup abu. Sebagian warga telah meninggalkan desa mereka karena khawatir adanya erupsi susulan. Namun sebagian warga memilih untuk bertahan. Yono Putra melaporkan untuk NET.